Masyarakat cukup lega dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan lepas masker saat beraktivitas di ruang terbuka. Berdasarkan pantauan Smik.co di Pasar Kayu Agung Oki, sejumlah masyarakat termasuk pedagang lebih banyak tidak menggunakan masker lagi. Adi, salah satu pedagang di Pasar Kayu Agung kepada Smik.co Sabtu 21 Mei mengatakan, sudah jarang pengunjung yang memakai masker sekarang ini, karena sudah divaksin, terus tidak ada lagi yang terkena COVID-19. Hal senada disampaikan Lydia, warga Kelurahan Tanjung Ranting Kayu Agung, ia sudah jarang menggunakan masker dengan alasan gerah dan susah bernafas. Tak hanya di pasar, di sejumlah perkantoran juga banyak pegawai yang tidak menggunakan masker lagi. Eka, pegawai pemerintah Kabupaten Oki mengatakan, sudah jarang yang memakai masker di dalam kantor, karena sudah tidak ada yang terjangkit COVID-19. Kadinkes Kabupaten Oki, Iwan Setiawan, SKMMKes menghimbau masyarakat bila berada di kerumunan hendaknya masyarakat berkenan tetap memakai masker. Dikarenakan bibit penyakit penularan melalui udara dapat dicegah dengan menggunakan masker. Niskia, Sumeko TV melaporkan.